menjadi 18 juta per tahun. Naik menjadi 18 juta per tahun. Itu. Ini mintalah dari pemerintah kota atau Minang, tolonglah kasih pengertian sedikit terhadap pedagang ini. Awal Februari 2022, sejumlah pedagang di Pasar Bestari Bintan Center melancarkan protes lantaran harga sewa lapak bakal naik lebih 2 kali lipat. Tak lama berselang, sekira pertengahan Februari, giliran lantai Pasar Baru 2 Tanjung Pinang ambruk di keheningan malam. Dua peristiwa di dua pasar paling ramai di kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau itu seperti isyarat ada yang kurang beres dalam pengelolaan sentra perekonomian masyarakat di kota ini. Pasar adalah sarana peradaban sebuah kota. Ia tak sekedar tempat pedagang dan pembeli bertransaksi, tapi juga sarana ukur ekonomi dan juga zona bagi masyarakat dalam berinteraksi. Memiliki peran vital dalam kehidupan bermasyarakat, kondisi pasar rakyat di Tanjung Pinang Kepulauan Riau justru terabaikan. Sistem sewa lapak yang memberatkan hingga kepada permasalahan sarana dan prasarana yang justru bobrok adalah sebuah realita. Yunus Reportase menyuguhkan faktanya untuk Anda. Potret Buram, pengelolaan pasar di Kota Gurindam. Kawasan Bintan Center Kamis pagi itu terlihat ramai. Deretan sepeda motor dan mobil berbaris mengelilingi tempat bertemunya pedagang dan pembeli di wilayah itu. Pintu masuk utama ditandai tulisan besar, Pasar Bestari Bintan Center. Dindingnya tampak usang akibat cat yang memudar. Atap pasar seluas 19.457 meter persegi itu juga terlihat bocor di beberapa bagian. Genangan air bisa ditemui di sejumlah titik. Kami menjumpai sejumlah pedagang untuk mendapatkan informasi lebih dalam. Mereka mengaku, situasi selama ini baik-baik saja tanpa masalah berarti. Bagi mereka, masalah penataan dan bocor senang. Ibu pedagang kios di Pasar Bintan Center, betul? Ya, udah berapa tahun, Bu? Dari 2009 saya ngambil yang ini. 2009 ambil sini ya, Bu ya. Ibu jualan apa aja di sini? Ini pakaian jadi kayak gini. Pakaian jadi ya. Dewasa, kios anak-anak gitu. Oke. Kiosnya ukuran berapa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? 3x3. 3x3. Bu, selama dari tahun 2009 sampai sekarang 2022, ada keluhan dari pedagang, Bu, yang mungkin bisa diceritakan sama kami, Bu? Dalam hal apa? Dalam hal segala hal, dari mulai misalnya infrastruktur, sarana prasarana, atau mungkin harga kios barangkali sebagainya. Kalau selama ini masalah kios nggak ada masalah. Oke. Untuk tahun ini ke depan aja yang udah dibikin harga baru,
Itu masalahnya kalau sebelum-sebelumnya nggak ada. Oke, sebelumnya nggak ada. Sebelumnya harga kiosnya berapa, Bu? Dia berbeda ini. Hmm. Ada yang milik BUMD, ada yang pribadi langsung ke Suryono PT. Oke, kalau Ibu berapa per tahunnya? Saya ini saya ambil ke pihak PT 2009 untuk sampai 2023 36 juta dulu. 36 juta. Jadi kalau per tahunnya berapa? Lebih kurang 3 juta. Lebih kurang 3 juta. Oke, di tahun 2023 akan ada kabar naik harganya. Iya. Berapa, Bu? Kira-kira per tahun? 25 juta. 25 juta per tahun. Untuk kios dengan ukuran 3x3. Oke, okay. Kemudian ada keluhan-keluhan lain, Bu, barangkali di pasar. Atap bocor atau barangkali air ataupun lain sebagainya. Kalau dulu memang ada atap bocor, tapi alhamdulillah udah dibetulin. Udah dibetulin. Masih atap bocor kah? Kalau bagian sini enggak, bagian sana masih ada. Oh, bagian sana masih ada. Bagian sini aman-aman aja ya, Bu, ya. Udah dibetulin. Oke, okay. Masalah-masalah lain yang barangkali bisa diceritakan kepada kami, masalah sarana prasarana dari mulai parkiran barangkali atau toilet atau air. Gak ada listrik, aman sini ya, Bu, ya. Cuma yang dikeluhkan adalah harga kios yang tahun 2023 akan naik. Terlalu tinggi naiknya. Terlalu tinggi. Tanggapan Ibu seperti apa, Bu, naiknya? Itu memang terlalu tinggi. Di luar ini kita lah, pendapatan kita. Kalau kayak ruko kan 24 jam ya, siang malam bisa pakai. Ini sampai jam 2, jam 3 kami udah tutup ini. Udah tutup ya? Tidak sebanding dengan pemasukan kami yang sekarang ini. Apalagi semenjak corona kan banyak penurunan pendapatan. Semuanya kayak gitu. Oke, okay. Ibu dari pukul berapa, Bu? Jualan di sini? Saya pukul 7. Pukul 7, sampai pukul 2 udah tutup ya, Bu, ya? Jam 3 lah. Jam 3 udah tutup ya, Bu, ya? Oke. Okay. Hal senada disampaikan Jasri, pedagang ayam. Masalah kami cuma masalah harga sewa lapak, Pak. Harga sewa lapak, ya. Oke. Okay. Yang awalnya hanya sekitar 16 sampai 18 juta per 20 tahun. Oke. Okay. Artinya 900 ribu per tahun. Oke. Okay. Habis kontrak ini mau dinaikkan menjadi 2000%. Oke, okay, sebentar. Jadi dari 2004 sampai nanti 2023, 20 tahun, ya. Itu harga sewanya 900 ribu per tahun. Meja. Per meja per tahun. Meja per tahun. Ukuran mejanya? Ini 1x2 aja, Pak. 1x2? 1.5. 1.5? Kali 1. Kali 1. Ya. Itu 900 ribu per tahunnya? Ya. Oke, okay, kemudian naik setelah kontrak? Naik menjadi 18 juta per tahun. Naik menjadi 18 juta per tahun, di tahun 2024 nanti ya? 2023, Pak. 2023, ya. Naik 18 juta per tahun. Ya. Itu yang dirasakan oleh pedagang seperti apa, Pak? Mungkin hampir semua kami tak mampu. Pertama, awalnya dampak COVID dalam berdagang, ya. Jadi dapat efeknya sangat sepi. Yang kedua, dengan nilai segitu, kami memang belum kuat. Ya. Nah, kami bukan keberatan masalah naiknya, tapi okay. Harga yang pantas lah. Harga yang pantas. Nah, minimal ya, minimal. Minimal itu sesuai dengan angka inflasi. Oke. Okay. Nah, jadi pihak kami pernah mengadukan ini ke Ibu Wali Kota. Oke, okay. Wali Kota Rahma. Ya, kata beliau kalau nggak mampu bayar silakan keluar. Itu kan bukan solusi. Oke. Okay. Kalau masalah masyarakat, masalah warga, itu sebenarnya kan diselesaikan dengan undang-undang yang ada. Oke. Dalam undang-undang Permen Perdagangan, iya. Nomor 21 tahun 2021. Iya, benar. Itu pemerintah menetapkan harga sewa lapak. Iya. Bukannya PT. Bukan PT. Nah, jadi sampai saat ini PT yang menetapkan harga sewa lapak. PT yang mau menetapkan. Oke. Okay. Nah, jadi kan sudah bertentangan dengan undang-undang. Oke. Okay. Tak hanya Afni dan Jasri, keberatan dirasakan pedagang lainnya. Menurut mereka, permasalahan ini telah disampaikan ke pihak pengelola dan pemerintah kota.
Namun hingga kini para pedagang belum mendapatkan solusi terbaik. Tahunnya kalau dulu-dulu sekali itu ya bayang masih di kisaran 3 juta setengah okay. Gitu. Nah, kami berpandangan bahwa memang harus ada duduk dulu lah para pihak ini untuk membicarakan. Jangan sampai ada yang merasa dizalimi dan ada yang merasa dirugikan. Intinya jangan sampai pengusaha rugi kemudian pedagangnya merasa dizalimi gitu. Nah, dalam mengatur ini tentu harus ada andil daripada pemerintah. Nah, kami itu berharap dari DPRD Kota Cipinang, kami berharap agar pemerintah itu dapat melakukan langkah-langkah yang bisa menyejukkan semua pihak. Tidak hanya melulu menurutkan kehendak pemilik, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan para pedagang. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang lagi parah-parahnya. Apalagi sekarang pasar Bintang Center juga sudah agak sepi daripada biasa. Nah, ini harus diperhatikan oleh pemerintah. Nah, kami sangat berharap pemerintah selain program untuk pemulihan ekonomi, kami juga berharap ini juga dimasukkan sebagai bagian daripada perbaikan ekonomi itu gitu. Jangan sampai nanti malah pedagang yang sudah keteteran dalam memulihkan ekonominya malah dibebani lagi dengan sewa yang tambah besar. Nah, untuk jangka panjang kami berharap pemerintah Kota Cipinang ini hendaknya dapat menyediakan lahan dan membangun pasar baru gitu, khususnya di timur. Pada saat pembahasan pembangunan pasar, kami selalu mendorong agar pemerintah Kota Cipinang ini dapat membangun pasar di Kecamatan Cipinang Timur. Ada beberapa lahan mestinya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kota, yaitu dengan melakukan penggantian lahan atau apa gitu ya kan, demi kepentingan publik. Jangan, saya berharap berhentilah untuk bekerja sama dengan swasta dalam membangun pasar. Kenapa begitu? Karena itu nanti akan menyebabkan hal seperti ini lagi. Saya menyayangkan kebijakan yang diambil pada tahun 2002 itu, di mana dengan dana sekian besar pemerintah mengambil opsi sewa. Padahal waktu itu lahan sedemikian banyak dan kita bisa membangun lebih leluasa. Nah, ini bisa harusnya pada tahun 2002 itu harusnya pemerintah bisa bangun untuk keperluan pembangunan pasar. Apalagi yang kita sayangkan, Kota Cipinang ini sangat minim PAD-nya. Maka ke depan kita sangat berharap harusnya PAD kita tumbuh dan meningkat. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan PAD itu dengan menumbuh kembangkan BUMD. Nah,